Stop it. Hey yo yo guys, selamat datang lagi di channel Outlet Kehidupan. Hari ini kita masuk di episode ke-24 Manusia Karma. Emang benar-benar ya, hari ini mau jadi auto kaya, pilihlah Torabika Cappuccino. Why not? Why not? Ini ya, tadi kita tahu gue kayaknya gak mahal harganya ya. Ketahan, kopi, nikmatin. Gila geng, gila geng. Bener pokoknya tuh. Sebenarnya ini belinya udah dibuka ya, kita harganya makanya murah. Kita orang-orang jual dia lagi. Ini yang maksudnya ini tadi yang jual gue pen. Oke, oke. 2.000 dulu ini harganya. Gokil. Kalian mau jadi auto kaya juga, ikutin cara gue. Minum dulu ya, kita minum dulu ya. Iya. Gitu lah. Ini super banget. Jadi enak yang baik yang kita dapat white coffee bro, sebenarnya sih white coffee. Kalau di sini bacanya choco granule, berarti ya pokoknya rasa-rasa kuat. Tapi awas kalau kebanyakan ya biasa. Kalau ini terus apa? Karma-karmanya gak harap itu yang kekaya geng, karena kita udah lagi ada kode di situ. Jadi apa boleh juga nih, kalau ternyata nanti bukan auto kaya nih, auto diabet bahaya kan, itu ya gimana ada buat kaya itu auto tidak hitam dia gak bisa itu hari yang kita melewati karena ini aja guys, sebenarnya ini barusan gua nungguin guys ya, nungguin ada yang komentar. Kalau bisa yang komentar yang haters saja, kalau bisa. Karena kita sekarang lagi nyari-nyari banyak orang-orang yang nggak suka kita. Karena kalau kita nyari banyak orang yang suka kita, ternyata nggak bagus juga, gengs. Kenapa nggak bagus? Karena mereka itu kalau yang suka dengan kita, mereka hanya nonton sekali aja, gengs. Tapi kalau yang nggak suka dengan kita nih, ini nonton terus tiap hari, gitu ya. Gila kan makanya, karena orang nggak suka itu dia cari kita. Bagus ya, lama-lama jadi teroris aja. Jangan jadi teroris tapi ya, emang ada kerjaan lain apa? Apa gua? Ini udah minum apa main banyak ya? Lihat ya. Tapi ini bubuk gua masih banyak lu gitu. Mati gua. Ini benar-benar auto kaya nih. Auto kaya gila kita gitu. Auto kaya orang gila maksudnya. Oke kita nyobain. Kembali nanti, kembali ke dunia. Kenapa? Kembali 100 juta, teman-teman. Nanti, kita hari kami, kalau emang dia gak dikonfirmasi. Oh, ini udah record lagi. Emang manusia karma bener-bener. Oke, okay, guys. Jadi ini masih ada, guys. Ya, gue emang. Kita akan berhubungan. Emang dia sabar dulu dong, sabar. Mau sabar. Nah, apa sih gak sabar, anaknya? Ini suara sampai berubah, loh, jam 2 pagi. Ya. Kenal gitu ya, udah lama lah, pokoknya kalian di subscribe saya pasti udah lama lah ya.
berlanjut lagi lah ya, ini gak bisa bisa banget ya. Nah, kalau kita emang manusia karangan. Iya, oh yang dibawa tekannya kalau gak salah. Kayak di mahal. Kalau kata Jatuh Bidon, ya itu Bidon, ya Bidon ya. Terus ada Bidon ya. Bidon, gila. Orang dikata Bidon. Orang kata Bidon, Bidon. Kalau kata Bidon, jajaran. Dia bilang ini ya. Ini baru saya. Kalau kata Bidon, kata Bidon. Ini baru saya dia. Itu bisa. Apa yang itu ya? Kebunnya apa? Iya. Nah, ini kalian jangan bingung, jangan khawatir kenapa ini warna panjang warna merah. Warna merah. Kenapa harus merah? Karena supaya otak kita tuh berdarah merah. Biar kita berpikir sesuatu dengan kritis. Dengan kritis kayaknya. Kita pokoknya di episode 24 ini lu orang pada jangan pernah anggap flat karena ini adalah sebuah fenomena lucu kejadian-kejadian unik yang gak pernah saya lakuin sebelumnya. Jadi kalau kalian ketemu saya pasti beda banget, jauh banget dengan yang depan kamera begini, ya lu orang pada tahu ya namanya juga mau penciptaan penciptaan gitu sama kebanyakan nanti selalu doakan dan kita akan menghabiskannya. Tapi ada satu yang pahit apa itu kita habiskan pahitan. Ini juga pagi ini kita masih nge-live aja ya. Nah itu mulai nge-live lah gitu. Dia namanya streaming. Bedanya apa? Oh iya. 40 kali streaming 12. Ya mungkin bedanya itu ya. Sama kayak gini geng. Jadi ini sama seperti yang pertama isinya, yang dimana ada rasa-rasa manis, pahit-pahitnya, manis-manisnya. Sensi kan manisnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada kayak creamer ya. Creamernya tuh rasanya kayak pahit-pahit gimana gitu ya. Gak ada gulanya kan ya, minus terus ya. Kita cobain juga, pokoknya yang gila-gila ini kita harus cobain. Karena semakin kita coba, semakin gila juga gitu. Karena gila jadi kaya, betul ya? Ini selesai. Gila jadi kaya ya. Ya, jangan lupa kita subscribe di bawah ini. Kita minta supaya kalian subscribe, karena dengan subscribe kalian sudah mendukung Topet yang kehidupan untuk memberikan sejumlah pengarahan yang lebih baik. Ego, kalian ya. Sejumlah pengarahan yang lebih baik untuk kehidupan kalian di masa depan yang akan datang gitu ya, geng ya. Lanjut lagi, geng. Sebelum ini diupload, ini karena sebelum diupload kita harus habisin, karena ini adalah bukti bahwa sebelum kita terjadi resiko atau meninggal gitu ya, geng ya. Ini adalah rekaman terakhir mungkin ya. Bener gak, Minisless? Bisa bayangin gak lu, Minisless? Lu bisa bayangin gak ini rekaman apa ini namanya? Fenomenal, kejadian alam, kejadian yang tidak pernah diduga-duga oleh banyak orang. Ternyata ini adalah video pelajaran kehidupan. Kalian mungkin salah klik nih waktu itu. Kenapa ya ini klik pelajaran kehidupan? Padahal udah tahu isinya begini ya. Gak beres sih ya. Apa? Konten unpaedah ya kan? Tapi gak apa-apa, tetap di subscribe aja ya. Apa? Oh, terlanjur. Namanya apa, Ministers? Nasi udah menjadi apa? Nasi udah jadi basi. Jadi nasi basi, tau gak? Minum lagi, minum lagi. Minum lagi, geng. Oh, makan. Makan lagi, geng. Makan lagi. Kita pasti suka. Makan lagi. Mantap, gila. Tiga aja, tiga kata ya. Karena kita tahu ya geng ya, ini kalau bisa iklannya menggunakan mana geng. Dia bilang sih, iklannya nomor satu dunia geng. Gak tau dunia apa tuh geng. Se-Indonesia nih. Bawa aku ke sana. Ajar aku minum creamer. Kita
life in life of life. Ya guys, jadi kalau kalian suka video saya, tolong ditonton sampai habis. Kalau kalian suka, tolong di like. Kalau nggak suka, tolong di like juga. Ya, jangan dislike ya. Dan nggak suka di dislike, Anda berarti dosa ya. Yaudah gitu aja, kalian nonton ya. Oke gengs, sekarang kita akan lihat gengs. Ini adalah pernyataan dari Koko William, Bro William ya gengs. Kita pengen tahu apakah apa yang dikatakan ini benar-benar bikin auto kaya atau enggak ya. Kalau enggak, saya ampunin guys teman-teman. Tapi kalau ternyata iya, wah saya sangat berterima kasih gengs. Karena kita kan makhluk-makhluk dari planet ya. Kapan lagi dapat rezeki? Ngoblok ya. Ini kodenya gengs. Sama gengs. Day 7 gengs. Itu gengs. Kalian kalau kelihatan, kalian lihat aja tuh yang di bawah ya. Di bawah ini ada tuh, lihat di bawah ini. Yang jangan lupa hitung subscribe pokoknya, ya yang di paling bawah. Ada nanti warna merah, kalian klik ya. Nanti kalian sama seperti kita, samaan kita, sama. Oke, okay? Ya guys, oke lanjutin kita, masuk klik. Gue penasaran nih. Kode unik Anda telah diterima. Apa ini isinya nih? Belum apaan ini? Gila nih, pemberi banget gue. Belum apa nih? Langsung guys, langsung masuk ke dana. Apaan nih? Gila. Ini apaan gengs? Dapet OTP. Apaan gengs? Hati-hati jangan ada yang lihat. Kita ntar lagian ya beli juga ntar yang ada-ada. Boleh. Kan semua orang boleh kaya gengs ya. Yang gak boleh kaya cuma orang yang susah doang pikirannya ya. Yang sempit aja pikirannya. Yay, voucher sudah digunakan. Oke. Maksudnya apa nih gengs? Jumlah promo Torabito bimbing voucher. Voucher ini maksudnya gimana nih? Gue bingung juga nih gengs. Oh, gue dapet ini, gengs. Satu Tora koin. Wow. Wih, ini gue. Pembayaran Anda berhasil. Maukah kamu merekomendasikan? Kirim. Sip. Jawaban kamu sudah terkirim. Nah, jadi pertanyaannya kapan kita bisa jadi auto kaya nih, kayaknya? Oh, kita dapet satu. Oh, jadi setiap hari kita disuruh masukin ginian, ya. Wah, oh, iya. Ini malah lama-lama don kita dapat lonjong kita dapat hadiah. Maaf, kamu belum bisa mengikuti playstyle. Ini sebenarnya gini gengs, nih ya saya kasih penjelasan lagi. Ini sebenarnya ini bukan kuis yang bikin dia auto kaya, bukan ya? Karena setiap kali kita buka nih pasti dia tulisannya maaf, maaf. Dia minta maaf mulu guys. Lama-lama kita bergetar juga loh. Itu dia tuh indra bekti nih. Ayo ikutin. Udah klik nih gengs. Ada 20 kali guys. Ada 3 sesi di sini ya. Kemudian nanti kalau kalian sudah tulis ya. Dia nanti kalian dihubungin gitu. Kalau kalian udah dihubungin, ya udah lah. Dalam posisi permainan, jika salah maka peserta diberikan kesempatan. Jika benar semua, saldo dana 2000 silver. Gak lumayan nih, geng. Ya kita coba main adu otak ya. Kita bisa lihat bahwa otak kita benar. Oke, geng. Waduh, ada yang telepon. Kenapa nih? Kenal, geng. Akan dulu telepon. Masih suara yang berisik. Halo, hey, Shalom. Mana? Di jam mana, bang? Oh ya udah, iya besok ya. Ah nunggu di depan. Oh, jadi gitulah gengs ya. Kerjanya sebagai ini, tapi karena itu ada otak ya kan. Masalahnya sama sebagai panglima apa dan itu berapa lagi aja. Pertanyaan susah bener nih. Jaringan tiket sifat kuat dan sebagai pilihan untuk kemarin ini main susah ini. Kalau kita masih jemur lain lagi, sangat kita jual. Pertanyaan yang bukan adu otak. Ini adu keseimbangan otak. Ini adalah penyanyi Indonesia lahir di Urus itu Urus juga di mana? Ah, ya. Kembali kejutan guys. Gue parah banget nih. Ini pertanyaan susah nih. Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari wilayah provinsi mana, Oma? Sulawesi Tenggara, Tengah, Selatan, Tengah. Oh, gagal deh. Belum pilih aja udah gagal, gengs. Parah nih, parah nih. Siapakah nama beruang ini saksasa yang mempertahankan Ratu Elinor dalam Grand Prix? Gili, namanya Gili. Oh, salah juga lu, parah. Ah, gila dah. Ini mah, rumah hati deh. Dalam Bekasi yang menurut pikiran keluar masuk sama uang kekurangan tunas berdara dong. Gue itu. Wah, gue bener nih. Gila. Jaman itu dibayar, masuk gue dinamakan juga dengan zaman. Gimana apa nih? Rekor itu salah tadi gue bilang rekor perang terpendek adalah dalam waktu perang terpendek. Ini kita lagi perang ini barusan.
Enggak, berapa jam kan gokil. Istilah bahasa Inggris seorang peretas adalah hacker. Wih, pasti berhasil nih. Kita menurutkan berhasil. Genre The Overtones, yaitu Overtones berarti acoustic games. Wih, bener loh. Woi, kata karate mempunyai pengertian tangan tertutup, tangan kosong, tangan berat, tangan terbuka. Terbuka, tertutup dong. Wah, tangan dulu, tangan kosong. Tangan kosong mah orang kerja duit. Goblok lu. Udah, gokil banget aja pokoknya ya. Kalian kalau lebih jauh kaya, kalian pastikan tidak download ini game. Karena ini, aduh, marah dong ini game. Aduh, otak aja kita gak gabung game. Gimana nih ini nih. Tapi kalau kalian mau coba, silakan download game. Padi ular, padi ular, siput, tikus, dan air termasuk dalam ekosistem sawah. Wah, gagal. Nah, ini game-nya nih, ntar mulu nih, geng. Bebatuan dapat dihancurkan oleh nggak ada biologi nih, berarti kok gagal juga. Biologi kan nggak bukan air sebenarnya, gagal juga kita. Gagal maning, bintang kehidupan adalah judul lagu dari Kandila. Sekuntum mawar merah, film Gundala yang dirilis tahun 2019, Joko Anwar, Rizal Mantovani dong. Tuh salah lu, Om Rizal gimana sih? Kemarin katanya dia yang bikin. Sekarang salah, itulah. Gak apa, next. Nama asli Iron Man adalah Peter Quill, Tony Stark, Bruce Banner, Tony. Bener lu, si Tony bener lu. Sumber polusi udara kecuali industri air transportasi pembangkit listrik. Polusi udara, pembangkit listrik dong. Lu salah lu, bener listrik kan? Gimana ya, kalau boleh juga kan? Iya. Oh itu juga termasuk salah ya, gak boleh ya. Salah, gak boleh, boleh ya. Ini kalian biar tambah pinter nih, harus dengerin kita sampai habis video ini, gokil. Negara anggota ASEAN sekarang berjumlah 10-12 kan, 10 ya. Hah, kan udah berkurang. Indonesia mau keluar dari ASEAN kan ya. Oh enggak, kirain loh. Yang bukan melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Strike tangkong, bukan biji melunduk. Melunduk dong. Wih, salah loh. Banyak ini menjebak kita. Negara yang tidak begitu berpengaruh dengan globalisasi adalah negara superpower. Wah, gila. Ih, salah loh, gengs. Wah, belum ini. Kita masih tahu anak Amerika ini. Kenapa kita bisa katakan negara dia tidak berpengaruh? Padahal, setelah dilihat di sini, biasa otak, biasa otak nih, geng. Otak kita diadu nih. Dia adalah negara yang selalu terpengaruh dan bisa ikut maju. Gimana sih? Absurd banget dong itu. Buktinya termasuk satuan internasional adalah ya, lebih hampir meter. Ya. Wah, kamu benar katanya. Pada tahun berapa para more dibentuk? Wah, gua gak tahu, tanya aja sama dia. 90 kali. Wah, salah lu, geng. Kacau dah. Ini makanya kalau kalian gak tahu, gak ngerti, kalian jawab aja ya. Jawab aja sesuai dengan yang kalian gak tahu. Ya, gitu aja ya. Alright. Di kota Eropa manakah yang dapat menemukan The Van Gogh Band Museum? Van Gogh. Oh, ini nih di Belanda. Namanya The Van Gogh Hotel. Bener kok tadi yang Belanda. Amsterdam, tempat kelahiran kita. Bentuk bulan kekuatan otot, gengs. Mantap, guys. Oh, bentar lagi gue baru bilang kan. Berikut ini adalah film Indonesia yang pernah dibintangi oleh komika Aci Resti. Cek toko sebelah, susah sinyal. Toko sebelah salah. Dia nggak pernah. Kecuali kan. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Semeru, Slamet, Jaya Wijaya, Krakatau. Bener loh, Gunung Semeru. Oh iya bener loh, oh iya anda benar. Label yang menanggungi grup band Maroon 5, Island Record, Universal Music, Windworth. Bukan Sony nih, Maroon 5. Wah ya, Maroon 5 yang Baby Smooth, Like Me You. Ya, ini tuh. Penerbangan pohon, penerbangan dan pohon yang dinamakan pohon organisasi. Salah loh, gue loh. Gimana nih ya? Main game ini kok lama-lama kita pusing ya. Iya loh, lapangan tempat berlangsungnya kok lama sih kerap lapangan tada, itada, tenis, terus tada. Tada geng, salah geng. Error nih kayaknya ya nih, dia udah mulai bingung kenapa kita masih bener, masih mau bertahan. Koala adalah hewan ciri khas dari negara Australia geng. Selamat kamu bener katanya, weh sedap. Teknik menggiring bola dalam bola basket bener-bener bertujuan untuk menusuk untuk menggiring bola jari lawan. Nah ini bener. Wush, bagel lu gila lu, bener-bener lu kalah. Kacau. Istilah bahasa Inggris seorang peretas hacker tadi. Ini udah mulai balik ke pertanyaan sebelumnya nih gengs. Raja Keraton Yogyakarta yang berperan sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono yang berapa tuh? Terus sebutan ya. Wah gila. Kelamaan 3 detik doang. Sebelum menjadi superhero, Dr. Strange berprofesi sebagai namanya ya dokter. Masa ini tukang sulap ya. Bahkan bukan dunia yang berubah. Berupa amparan yang tidak digunani air dinamakan pegunungan. Oh, udah datang ya. Gak enggak lu gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan dia yang tadi ya. Dari mana dokter kamu buat tersebut di sebuah tersebut ya. Masa nanti sebuah salah. Lu jadi apa-apa. Apa-apa ya.
saksi yang lagi sakit dia salah sekarang yang lagi bagus ya kan. Pada tahun 1846 meletus perang Buleleng oleh siapa nih? Mambonyo kali ini. Wah gagal lu kita lu. Atau poplak bener nih habis nih. Gunung api berbentuk kerucut dinamakan Gunung Perisai. Wah gagal lagi. Udah gini aja geng, gini aja pokoknya kalian kalau emang mau coba game saya tidak rekomendasikan, tapi kalau buat yang mau coba silakan guys. Ini banyak banget nih game-game di sini yang bisa kalian dapetin hadiah-hadiahnya kalau kalian bisa jawab 6 pertanyaan. Pokoknya kalian kumpulin aja sebanyak-banyaknya geng. Nanti setelah kalian bisa menang, kalian bisa tukerin dengan menggunakan voucher atau bisa dapetin yang namanya beberapa keberagaman yang lain di Nomaret dan Alfamart. Pokoknya kalian bisa bawa bambanya atau masak pulang ke rumah kalian. Intinya begitu geng. Ya, keren kan? Ayo mau kerja gitu Pak. Asli sih. Peace. Bye. 200 juta ini mau komplak nih gue. Udah gue mau jalan dulu, mau ngajak dulu deh. Peace. Bye guys. Siap ini kita kalah. Joget-joget kalah yang memang asik. Gila, murah, yang memang murah. Gila, asik, yang memang asik coy. Satu dong. Pun udah dapet 15 kredit kita. Kamu boleh kembali cash. Oke guys, mulai lagi guys ya. Apa lu? Pokoknya gue siap. Gue lawan. Siap sedikit. Bukul depan banget gengs. Mukanya siap bang ini. Berapa nih gengs? Gila. Wah, wow, masih joget terus gitu. Wah, dapat 16. Berarti kita dapat 80-an lebih tadi. Wih, gila kan, gengs? Makanya kalau kita mau iklan, kan belum kamu sekarang sih. Kita gosok kodenya, guys. Kita belanja bisa dapat kode kayak gini. Kali aja kan kode-kode bisa membawa keuntungan untuk Anda. Enggak, apa lagi coba, guys, ya? Kalau kalian bisa mendapatkan hadiah Acer Chromebook, ya kan? Maka saya senang, guys. Karena apa? Karena kalian bisa membanggakan di bisnis kalian, mata teman-teman kalian, atau saudara kalian yang suka ngecehin kalian, ya? Yang suka dicek itu, yang suka dijelekin, gak apa-apa. Namanya kalian hidup, kalian pasti harus diperlakukan seperti itu, ya apa? Saya kalian mikir, malah jadi orang yang bisa bertumbuh, ya? Jangan cuma maunya dikasih mulu, ya? Lebih baik dikasih sebuah umpan, atau dikasih sebuah jaring. Menurut saya, mendingan dikasih jaring, daripada dikasih umpan mulu, ya? Puter, sekarang juga puter, dan kita mendapatkan sebuah handphone. Wih, gila, udah berapa nih? Cashback, gengs. Wah, gila. Main nanti kita beli sepeda, gengs. Pokoknya, gengs. Oke? Puter lagi, kasih lagi, gengs. Kesempatan buat putar. Puter. Oh, udah, gengs. Udah, ini harus tolak dulu. Ya, oke, gengs. Puter. Dikasih lagi, gengs. Ini apa dia? Pusing lu, kan, ya? Ini yang kita puterin dulu, ya? Wah, dapetnya itu lagi, gengs. Nah, kamu tidak dapat memakai. Puter. Keluar. Udah, gengs. Ya, jadi seperti itu ya, gengs, ya. Kalau mau percaya kehidupan, ini video cuma pengantar aja, gengs. Pengantar kepusingan, dimana kalau kalian lagi nggak ada kesibukan jam 2 pagi gitu bangun, ya kan? Tidur lagi kan, nggak enak. Ya lebih baik kalian mungkin otak kalian biar bisa berpikir, download aja tuh Bukalapak. Oke, gengs. Kalau mau percaya kehidupan, asli sun. Bye.